Halo, kamu lagi nonton videonya Hendy Prabowo. Nah, apa kabar nih kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, hari ini tuh aku excited banget karena hari ini adalah hari pertama kali BTS Meal launching di Indonesia. Dan jam 11 pagi tadi baru bisa diorder. Nah, kebetulan McD di tempat aku tuh deket banget sebenarnya sama tempat tinggal aku. Kayak mungkin sekitar 3 menit pakai motor gitu, pokoknya deket banget. Tapi aku memilih pakai ojol karena ya aku mikirnya pasti bakalan rame banget di sana, bakal antri panjang. Dan beneran aku bener-bener order jam 11 tepat, karena di aplikasi itu kan menunya baru muncul tuh sekitar jam segitu kan. Dan jam segitu, dan sekarang itu jam 14.45, sorry, kok 14.45 sih? Oh, 13.45. Nah, dari jam 11 pagi sampai jam setengah 2, jadi sekitar berapa tuh? Jam 2 jam setengah. Si abang ojolnya itu tuh bener-bener mau ngantriin buat aku kayak gitu. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari menunya itu, ya ini tuh sebenarnya menunya McD kayak gitu loh, bukan menu baru atau gimana. Nah, cuman yang bikin beda adalah dia kolaborasi sama BTS dan kemasannya itu warnanya warna ungu, purple gitu, dan pokoknya BTS banget. Terus ada dua saus yang yaitu spesial di edisi beda sini kayak gitu. Nah, sekarang yang mau aku tunjukin pertama kali adalah nih. Ini adalah bungkus McD-nya. Jadi kalau biasanya bungkus McD ini tuh dibungkus langsung, tapi di edisi spesial BTS kali ini tuh dipisah, bener-bener kayak ditempatin sendiri. Jadi tuh make sure ini tuh bener-bener bisa disimpan sama para army gitu loh, jadi nggak kotor, nggak kena apa minyak-minyak kayak gitu. Ini tuh bener-bener masih rapi banget ya, BTS Meal. Dan tadi tuh pembungkusnya tuh pakai yang ini, yang biasa ini dipakai, terus ininya bener-bener dimasukin di sini biar nggak kotor kayak gitu. Terus dapat tisu juga. Selain itu, yang spesial yang aku bilang tadi, sausnya ini ada dua macam saus, ada 3 sebenarnya. Ini yang saus biasa McD itu, kemudian ini ada cajun sauce, dan ini ada sweet chili sauce kayak gitu. Nah, aku bakal nyobain kira-kira 2 saus ini gimana. Yang pasti kayaknya ini sih halal ya, aku baca dulu. Yang cajun saus itu minyak kedelai, air, cuka. Mengandung telur, oke. Tidak jual secara eceran, jadi ini emang gak dijual sih. Oh, dari apa komposisinya sih aku lihat ini halal ya, jadi ya aman-aman aja kita makan kayak gitu. Oke, sebelum ke makanannya aku mau tunjukin dulu minumannya. Aku tuh sempat lihat di Twitter, jadi ada beberapa orang yang upload minumannya ini tuh cupnya tuh kayak di udah pakai plastik gitu, ditutup pakai plastik, tapi ini tuh enggak, makanya ini agak-agak airnya keluar kemana-mana. Oke, ini cola biasa ya, aku coba dulu, bismillah. Ya, cola biasa lah, cola kayak pada umumnya. Ya, ini aku ketetesan air dong. Ini udah ketetesan air, sedih. Oh ya, di ojol itu harganya 51.000. Kebetulan aku pakai Gojek tadi, terus ada kayak diskon gitu. Diskonnya tuh berapa ya? Aku lupa. Nanti aku bakal munculin billnya di sini. Terus aku lupa harga itunya, kalau di mana di officialnya itu harganya berapa kayak gitu. Nah, kalau pakai ojol tuh yang penting jangan lupa ya kita kan abang ojolnya udah mau rela nungguin nih, nunggu tuh kan harusnya dia dapat order yang lain, terus kita nungguin itu. Terus ya paling nggak kalian beliin makanan juga, beliin BTS Meal juga, atau kasih tips gitulah kayak gitu. Jangan lupa ya, pesan aku sih itu aja. Oke, langsung aja kita ke makanannya. Nah, makanannya itu ini tuh sebenarnya di McD yang biasanya, yang reguler sebelumnya juga sebenarnya ada gitu, nugget di nugget itu kan. Ini ada nggak sih? Kalau kayaknya sih ada, setahu aku ini ada. Di biasanya itu ada. Ini masih, aduh, masih hangat banget. Oh ya, ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9, bener-bener pas 9 ya, nggak lebih. 9, terus sama french fries. Kalau ini juga ya tiap hari juga bisa beli sebenarnya, kayak gitu. Isinya tuh cuma itu aja. Dan langsung aja aku mau cobain si nuggetnya. Oke, jangan lupa cuci tangan dulu ya. Apalagi lagi pandemi kayak gini tuh harus sering-sering cuci tangan, harus menjaga kebersihan tangan pokoknya. Oke, agak-agak nggak rela sih sebenarnya ngebuka ininya gitu, kayak pengen disimpan. Terus di sini tuh kayaknya nggak ada tanggal kedua. Oh, expirednya tuh bulan 8 2021. Kata nggak ya? Dia expirednya Agustus besok, jadi nggak lama ya. Kayaknya agak-agak susah. Padahal mau aku simpen. Kalau dicium aromanya, oke, aku belum menunjukin isinya dulu ya. Kalau dicium aromanya, ini yang cajun saus. Pas nyium itu tuh rasanya tuh seger. Yang terlintas di pikiranku tuh adalah bumbu pizza atau burger kayak gitu, semacam itu. Aku bingung rasanya. Kalau aromanya sih seger-seger, pokoknya kayak ya itu yang terlintas di pikiranku langsung, wah ini pizza nih kalau nggak burger, semacam itulah. Oke, langsung aja kita lihat nih teksturnya kayak gini. Oke, dan aku mau cobain rasanya dulu yang cajun ini kayak gimana. Bismillah. Oke, ada cukanya, pantesan. Ada mustard, kemudian ekstra paprika. Oke. Kayak apa ya, susah ngejelasinnya. Tapi ini tuh nggak pedes. Meskipun gambarnya fire, gambarnya api kayak gini, tapi aku rasa nggak pedes sih. Oke, next ya, yang kedua, yang cabai manis, sweet chili sauce. Kita buka, nggak susah ya. Pengennya tuh bungkusnya jangan rusak gitu, biar nanti ditutup lagi, dicuci, terus disimpan, terus di itu deh, dilaminatin. Aromanya mungkin kalau kalian suka yang fermentasi gini kalian suka sih, tapi kalau aku no. Jadi ini tuh aromanya langsung kayak aroma fermentasi gitu kalau aku ngerasanya ya. Nggak tahu rasanya kayak gimana, aku bakal cobain dulu rasanya. Soalnya itu ada cuka, ada apa lagi sih, itu kali ya efeknya. Ini juga sama bulan 8 2021. Manis. Dari dua itu bener-bener nggak ada yang pedas. Oke. Ini yang biasa. McD biasa. Aromanya sih ya aroma saus lah. Oke. Kalau dari 3 saus tadi, ini dari perspektifku ya. Kalau aku pribadi sih, aku nggak terlalu suka yang dua saus bawaannya itu aku nggak terlalu suka, karena menurutku ya aku pikir tuh yang ini bakalan pedes tapi nggak pedas. Terus dari aromanya tuh mungkin asing banget buat aku. Dua-duanya itu tuh bener-bener asing banget. Yang ini tuh kayak apa ya, pokoknya tuh aroma-aroma fermentasi gitu yang nggak tau, pokoknya aku ngerasa aku ini bukan aku banget gitu. Aku tuh suka, aku tuh orangnya Indonesia banget gitu. Mungkin ini cocoknya buat lidah-lidah bule kali ya, aku nggak ngerti. Atau mungkin dari kalian juga ada yang ngerasa suka dengan saus ini, tapi aku nggak suka dari dua saus itu. Aku lebih suka sih saus ini kayak gitu. Terus bukan nggak enak sih ya, tapi yang ini enak sih. Aku kalau dari aku sih, aku ngerasa ini rasanya enak. Cuman aku kurang suka sama aromanya. Terus kalau misalnya yang ini tuh aromanya juga sama aja. Aku dua aroma ini tuh bener-bener belum bisa menerima kayak gitu. Mungkin kalau aku udah beberapa kali makan, mungkin aku bakal terbiasa dan bakal suka juga, yang nggak ngerti ya. Tapi kalau dari aku sendiri, aku nggak suka. Nah, kalian harus cobain dulu tuh di antara dua itu kalian suka mana. Tapi kalau nanyain aku tuh suka yang pedes, dari dua itu tuh nggak ada yang pedes gitu. Jadi anak kecil pun kalau misalnya beli itu, menurutku nggak masalah, itu bakal aman-aman aja kayak gitu. Nah, aku bakal nyobain si ini ya, nugget. Oke, okay. Ini tuh aromanya tuh kayak kentang, makanya aku tadi mikirnya ini kentang apa ya gitu. Ya nugget rasanya. Ya aku coba pakai yang sweet. Tajin saus. Dan ini jagoanku. Aku tuh kalau ke McD sering banget minta ininya tuh kayak ditambahin, soalnya aku ngerasa kalau satu tuh kayak kurang kayak gitu. Tadi itu sebenarnya tuh minta ditambahin, tapi mungkin karena riwah apa-apa terus jadi kayak nggak bisa request gitu. Aku seneng banget sih akhirnya bisa nyobain si menunya BTS ini. Dan menurutku kalian wajib banget cobain si dua saus yang menurutku unik banget ini. Ini pertama kalinya aku makan saus yang rasanya tuh flavornya tuh bener-bener kayak ini. Kan bisa kalian bisa komen di kolom komentar kayak gimana sih menurut kalian, apakah lidah kalian cocok dengan saus ini atau enggak. Kalau aku kesimpulannya, aku kurang suka dengan dua sausnya itu, belum bisa menerima aja lidahku gitu. Sama dari aromanya aja aku udah kayak nggak mau dulu gitu loh. Tapi kalau dari rasanya aku lebih suka yang sweet chili sauce ini kayak gitu. Soalnya dia tuh kayak, aku rasa kayak manis, kayak madu-madu. Ya aku heran nih gambarnya cabai, terus ini gambarnya apa? Gambarnya fire gitu ya. Cuma aku mikirnya tuh bakal pedes, tapi ternyata nggak pedes. So kalian harus cobain. Aku nggak ngerti dia bakalan ada terus menunya ini sampai kapan. Dan kalau misalnya order, mending ordernya lebih awal aja biar antrinya nggak terlalu lama. Dan mungkin kalau awal-awal kayak gini kayaknya masih terlalu banyak kali ya. Oke, selamat menikmati BTS Meal. Jangan lupa kalau nanti kalau udah habis, dicuci terus disimpan, dilaminating kalau perlu. Aku juga berharapnya tuh sebenarnya tadi dapat photocard gitu, entah satu aja gitu nggak apa-apa sih. Mungkin ada kids meal-nya, terus hadiahnya itu. Kalau kids meal-nya mungkin hadiahnya ini aja. Beat itu. Oke, sampai di sini dulu review. Nggak review sih, untuk apa nyobain BTS meal-nya kayak gitu. Dan kalian bisa sharing kalau kalian sendiri kayak gimana sih nyobain si BTS meal ini. Nah, jangan lupa sharing juga cerita kalian tentang gimana sih pengalaman kalian nyobain si BTS meal ini. Apakah kalian merasa ini cocok dengan lidah kalian atau enggak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye. Annyeong.